Selamat malam sahabat Pos Belitung, Tribuners dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya, Bermi Mantoro, wartawan Pos Belitung. Hari ini, Senin 24 Juli 2023. Saat ini saya sedang berada di kawasan pelabuhan ASDP Manggar, yang saat ini tengah terjadi kebakaran yang membakar lahan ilalang yang cukup luas di belakang saya saat ini. Namun untuk dari kebakarannya sendiri tidak menimbulkan api, hanya ada asap-asap merah seperti itu. Dan dari BPPD Belitung Timur juga tadi sudah saya konfirmasi bahwa kebakaran ini dimulai pada sore tadi sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, dan di area kebakarannya itu tidak terdapat pemukiman warga ataupun warga yang beraktivitas. Dan kasih kesiapsiagaan dan kedaruratan BPBD Belitung Timur, Helmi Akbar, juga mengatakan bahwa penyebab dari kebakaran ini diduga adanya aktivitas masyarakat di lokasi tersebut, Tribuners dan sahabat Pos Belitung. Jadi untuk saat ini penanganan yang sudah dilakukan oleh BPBD Belitung Timur yaitu pemantauan terhadap lokasi kebakaran tersebut, karena untuk akses menuju tempat kebakaran tersebut dinilai sulit karena harus menyeberangi sungai Manggar yang terbentang di belakang kita. Nanti akan kita saksikan bersama. Oke. Baik, untuk kebakarannya sendiri ada di depan saya ini, dan kita dipisahi oleh lautan sungai, sehingga tenaga pemadam kebakaran sulit untuk menjangkau area kebakaran tersebut. Dan masyarakat sendiri sudah banyak yang melihat kebakaran tersebut. Untuk kebakarannya sendiri diduga dimulai sejak tadi sore sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Namun untuk penyebab kebakarannya sendiri, dari kasih kesiapsiagaan dan kedaruratan BPBD Belitung Timur, Helmi Akbar menyebut bahwa diduga penyebab kebakaran ini berasal dari aktivitas masyarakat sekitar yang berisiko berpotensi untuk menimbulkan api, teman-teman Tribuners dan sahabat Pos Belitung. Dan menurut warga sekitar juga, kebakaran ini membakar lahan yang membakar lahan ilalang yang tidak ada pemukiman di dalamnya, dan area kebakaran ini cukup luas, teman-teman, sekitar 100 meter persegi yang tepat saat ini di depan hadapan kita. Dan untuk penanganan yang sudah dilakukan oleh tim pemadam kebakaran BPBD Belitung Timur, tadi sudah menerjunkan satu mobil pemadam kebakaran, namun kendala yang dihadapi oleh tim adalah ketika harus melewati sungai yang memisahi daratan di sini dengan yang di sana. Jadi terpisah laut. Baik, kita akan melanjutkan stop press breaking news ini untuk di live berikutnya. Jadi saksikan terus. Terima kasih sudah menonton.